Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aplikasi Dana ini saya akan berbagi pengalaman cara transfer ke rekening bank. Caranya yaitu akun Dana Anda harus sudah premium member ya. Silakan verifikasi akun agar jadi akun premium atau premium member dengan cara foto KTP sama selfie diri ya. Oke, lanjut. Cara kirimnya yaitu klik send di atas kanan, kemudian send to bank account. Kemudian isi nama bank dengan nama bank yang akan dituju dan nomor rekening yang akan dituju, kemudian alias diisi nama orang penerima. Di sini saya akan mengisi bank BRI ya. BRI, pilih BRI Bank Rakyat Indonesia, kemudian nomor rekening yang dituju isikan, kemudian nama penerima. Klik add new bank, kemudian di sini isikan nominal yang mau dikirim berapa. Contohnya saya mau kirim 500.000. Kemudian klik send dana dan klik konfirmasi. Dan pastikan nomor rekening sudah benar ya. Lihat di atas, pastikan nomor rekeningnya sudah benar. Kemudian masukkan PIN dana Anda. Dan pembayaran berhasil. Untuk proses masuk dananya, menurut saya di sini lebih cepat ya teman-teman. Sekitar 1 menit sampai 5 menit. Malah kadang gak sampai 1 menit udah saya cek udah masuk. Mungkin enaknya pakai dana di sini untuk transfer itu tidak ada biaya admin untuk transfer ke bank ya, jadi lebih enak. Dan juga untuk si saldo dana di Alfamart itu tidak dikenakan biaya admin. Oke, segitu dulu. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.